Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk membuat taman di halaman belakang rumah Banyuwangi, tepatnya di samping ruang makan. Dan ini adalah kondisi awal halaman belakang rumah Banyuwangi, teman-teman, dan rencananya aku akan membuat taman di sebelah sini. Setelah rumahnya jadi, ada beberapa peralatan Pak Tukang yang belum juga dibereskan. Akhirnya mau nggak mau aku keluarkan satu per satu. Aku taruh di depan rumah teman-teman, jadi Pak Tukangnya biar langsung ambil aja, nggak perlu masuk-masuk lagi ke dalam rumah. Setelah peralatan pembangunannya sudah keluar, kita sapu-sapu terlebih dahulu ya, karena di sini tuh kotor banget, ada beberapa sampah bekas dari pembangunan rumah. Setelah bagian bawah bersih, lanjut kita uruk dengan batu pecahan ya teman-teman. Jadi pada bagian ini tidak aku tanemin rumput, karena kalau ditanemin rumput pasti tidak akan berkembang dengan baik, karena bagian atasnya itu ada atapnya teman-teman, jadi kurang sinar matahari. Untuk batu pecahan ini aku ambil dari bekas pembangunan toko Miselin Aksesoris, jadinya gratis ya teman-teman, menghemat pengeluaran untuk membuat taman di samping ruang makan. Selanjutnya kita pinggirkan dulu beberapa tanaman hiasnya, karena di sini untuk batu pecahannya tuh mau aku ratakan, teman-teman. Setelah lahannya siap, lanjut kita ratakan semua batu kerikil yang sudah aku bawa tadi. Karena tanaman hiasnya kurang, akhirnya aku membawa tanaman hias dari rumah yang ada di desa, teman-teman. Salah satu tanaman hias yang aku bawa adalah Diefenbachia. Kemudian ada juga beberapa tanaman gantung yang nantinya akan aku gantung di bawah pohon pule. Dan langsung aja kita turunkan semua tanaman hias yang aku bawa tadi ya.
Karena tanaman episia aku yang ini tidak sehat, jadinya aku turunkan dulu teman-teman. Aku ganti dengan tanaman episia yang baru aku bawa dari rumah desa. Nantinya tanaman episia yang kurang sehat ini akan aku rawat dan aku bawa pulang. Untuk tanaman hias sirih lemon, aku gantungkan di bawah pohon pule. Tanaman skindapsus juga aku gantungkan di bawah pohon pule di sebelah sirih lemon. Selanjutnya kita tanam untuk tanaman hias Diefenbachia ya teman-teman. Tanaman hias Diefenbachia ini aku bawa dari rumah yang ada di desa. Tanaman hias Diefenbachia ini hasil dari potong induk teman-teman. Jadi ada salah satu tanaman hias Diefenbachia aku tuh udah tinggi banget, akhirnya aku potong. Kemudian aku masukkan ke dalam air, jadi menggunakan media air. Dan kira-kira 1 bulan kemudian tumbuhlah akar yang sudah banyak banget. Nah, seperti ini teman-teman, akarnya sudah gondrong ya. Lanjut kita tanam untuk tanaman hias Diefenbachianya dengan menggunakan pot yang lumayan besar, karena dalam satu pot ini aku tanam sekitar 5 batang tanaman Diefenbachia. Untuk media tanamnya suka-suka aja teman-teman, karena Diefenbachia adalah salah satu tanaman hias yang nggak terlalu rewel akan media tanam dan perawatannya pun juga sangat mudah. Jadi di sini untuk media tanamnya bisa menggunakan tanah sekam bakar dan juga kohe dengan perbandingan 2:1:1. Setelah ditanam bisa langsung diberi pupuk NPK. Pemberian pupuk NPK bisa 1/2 sendok makan ya. Langsung aja ditaburkan di pinggir dari pot tanaman tersebut. Kemudian langsung disiram dengan menggunakan air. Lanjut kita tata tanaman hias Diefenbachia di sebelahnya ya teman-teman. Dan ini adalah tanaman Diefenbachia yang terakhir. Kalau di desaku yang ini namanya adalah beras kutah. Ya.
Di bagian tengah aku beri Calathea cynthia. Untuk Calathea cynthia aku yang ini tuh udah rimbun banget teman-teman. Dan ini pastinya sekarang harganya mahal. Karena aku nanamnya tuh sekitar 2 tahun yang lalu, aku belinya sekitar 2 daun. Sekarang udah banyak banget daunnya. Agar tanamannya tumbuh subur dan sehat, kita beri pupuk NPK ya. Masing-masing per potnya dapat 1/2 sendok makan pupuk NPK. Aku taburkan saja, nantinya akan aku siram supaya pupuk NPK-nya larut. Dan langsung aja kita siram satu persatu semua tanaman hias tadi ya teman-teman. Pemilihan tempat yang tepat adalah salah satu faktor yang membuat tanaman hias kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena di tempat ini bagian atasnya itu ada atapnya, jadi untuk pemilihan tanaman hiasnya haruslah tanaman hias yang tidak menyukai sinar matahari secara langsung. Dan tanaman hias daun adalah tanaman hias yang cocok ditempatkan pada tempat ini. Beberapa tanaman hias daun yang aku letakkan di sini adalah Lady Palm, Aglaonema Snow White, Diefenbachia, dan juga Calathea cynthia. Untuk tanaman hias sirih lemon dan juga Scindapsus juga tidak menyukai sinar matahari secara langsung, jadi sangat cocok ditempatkan di bawah pohon pule. Dan akhirnya selesai sudah membuat taman di halaman belakang rumah Banyuwangi, tepatnya di samping ruang makan. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini, yaitu membuat taman di halaman belakang di samping ruang makan. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!